皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん。Hello。はい。聞こえます。デスピンタ、ニアさん、dan Kevin. By the way, kalian masih ingat nggak kemarin pertemuan terakhir kita itu ada Andri nggak? Lupa saya sih. Lupa saya. Lupa. Ada yang ingat? Andri. Enggak. Andi dari kelas sebelah yang waktu itu pindah. Nggak tahu, Andri yang sebelumnya ada di Andri. kelas ini. Andri. Enggak ya? Kalau Ari Wardana nggak masuk ya? Arya. Kayaknya enggak deh kalau Arya. Okay. Soalnya saya mau kemarin lupa ininya sensei apa ngisi absensinya ada beberapa yang lupa ini tinggal nunggu yang lain btw sensei sekalian nunggu tinggal 2 menit lagi sensei sekalian tanya-tanya dulu saja gimana liburannya do destaka Novensang liburannya do destaka bagaimana liburannya Tanasi. Tanoshikatta. Oh, tanah sekat. Hai. Tanoshikatta ya, karena bentuk lampau. Hah, gimana Nia-san? Selamat Idul Fitri, Sensei. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Ya. Eh, sorry. Kalau Nia-san Hindu, Muslim atau apa ya? Kristen. Kristiani. Okay. Oh, berarti Andri pas tanggal 25 ya. Terima kasih untuk Nia-san. Kalau Niasan gimana? Selama liburan kemarin pasti ada liburan juga kan? Karena Enggak, di rumah aja. di rumah saja. Oke. Ada. Di rumah saja. COVID ya. Hai, Devin Dasang. Do destaka liburannya? Yasumi wa do destaka? Liburannya gimana? Di rumah aja Di sih. rumah aja. Oke, di rumah aja juga. Kalau Elisang gimana? Oke, Elisang nggak ada. Trianasang, liburannya kemana? Atau bagaimana liburannya? Do destaka? Di rumah aja. Di rumah saya juga ya. Oke. Fikrisang, gimana Fikrisang? Do destaka? Di rumah aja, Sensei. Liburnya di rumah aja juga. Ini pada patuh pemerintah semua berarti ini ya. Aku sama sambil kerja sih. Oh, sampai kerja juga ya. Oke, kalau untuk Zeva, gimana? Zeva dengan adiknya? Do destaka, bagaimana? Lo, Zeva? Zevanya nggak kedengeran? Oke, siang belum. Oke, udah jam 7 ya. Berarti saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konbanwa. 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 Hai, genki desu ka, minasang? Genki desu. Hai, genki desu ya. Biasakan ya, meskipun salah, nggak terbiasa, ucapkan saja, tidak apa-apa ya. Genki desu. Hai, Devinta. Genki desu ka? Hai, genki desu. Devinta-san. Devinta Yuli. O genki desu ka? Devinta, kikoemasu ka? Devinta, Hai. Hai, oke. Devinta sang wanan saya desu ka? Saya sekalian review juga ya. Junana saya desu. Hai, junana saya desu. Devinta sang wa daigakusei desu ka? Gakusei desu ka? Watashi wa gakusei desu. Ah, gakusei desu ne. Wakarimashita. Nia sang. Hai. Nia-san wa genki desu ka? Genki desu. Hai, genki desu. Nia-san, kore wa nan desu ka? Pan desu. Kore, sore wa... Buku teka itu kyokasu, kyokasu, kyokasu. Desu. Yes, kyokasu desu. Hai, mou ikai. Kore wa nan desu ka? Kore wa kyokasu desu. Kore? Sore?
Sore wa kyokasu desu. Hai, oke, desu. Arigatou gozaimasu. Eli-san, genki desu ka? Hai, genki desu. Eli-san, kore wa jisho desu ka? Kyokasho desu ka? Iya, sore wa kyokasho desu. Jangan pakai iya, karena sensei menyebutkannya adalah memastikan saja. Kecuali sensei nanya, apakah ini buku? Sensei nyebutnya adalah, apakah ini kyokasho desu ka? Hong desu ka? Sore wa hong desu. Tadi udah disebutin sama Nia-san. Kyokasho desu ka? Hong desu ka? Sore wa kyokasho desu. Hai, kyokasho desu. Ya, kyokasho desu. Hai, arigatou gozaimasu. Zeva. Hai. Hai. Zeva, liatin background-nya yang hari ini warna ungu. Ya, ungu, murai yeah. Api. Hai, dari desu ka? Ano hito wa dari desu ka? Ano hito wa Nia-san desu. Ah, Nia-san desu ne, arigatou gozaimasu. Willy. Hai. Hai, Willy-san. Willy-san, Willy-san wa nansai desu ka? 13 sai desu. 13 sai desu. Hai, arigatou gozaimasu. Willy-san, liatin. Itu yang background-nya warna ungu. Ano hito wa Abel-san desu ka? Iya, ano hito wa Nia-san desu. Ah, arigatou gozaimasu. Abel-san, genki desu ka? Genki desu. Hai, genki desu. Abel-san, Abel-san wa nansai desu ka? Abel-san wa nansai desu ka? Berapa umurnya? Ingat angka? Bisa diulang. Hai, nansai desu ka? Oh, watashi wa jurokusai desu. Hai, Abel-san wa isha desu ka? Iya, watashi wa gakusei desu. Hai, arigatou gozaimasu. Sham, onegai shimasu. Onegai. Yomo sensei. Okay, it's okay, Andri-san. Yeah. Hai. Sham, genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Chotto, bentar ya. Sensei sekalian absensi soalnya di sini. Hai, genki desu. Sham-san. Sham-san wa daigakusei desu ka? Iya, watashi wa gaigakusei ja arimasen. Watashi wa shinsotsu desu. Shinsotsu. Hai, Sham-san, suimasen. Liatin yang di bagian belakangnya ada kipas. Ano hito wa Helmi-san desu ka? Iya, ano hito wa Helmi-san ja arimasen. Ano hito wa Zefanya-san desu. Yes. Ah, naruhodo. Arigatou gozaimasu. Hai, sugi. Noven-san. Hai. Noven-san, genki desu ka? Genki desu. Noven-san wa kaisha-in desu ka? Watashi wa kaisha-in dewa arimasen. Watashi wa shinsotsu desu. Ah, sou desu ka. Noven-san. Hai. Liatin, bagian gambarnya itu yang di laut. Gambar yang lagi di laut ada ya? Hai. Hai, ano hito wa Helmi-san desu ka? Fikri-san desu ka? Ano hito wa Helmi-san desu. Ah, Helmi-san desu. Arigatou gozaimasu. Triana-san. Hai, Triana-san, genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Triana-san wa isha desu ka? Watashi wa kaisha-in desu. Ah, kaisha-in desu ne. Hai, Triana-san wa Mitsubishi no. Oke, enggak apa-apa, Abel. Triana-san wa Mitsubishi no sha-in desu ka? Iya. Watashi wa Hitachi no sha-in desu. Hai, Hitachi no sha-in desu. By the way, Triana-san Hitachi yang di Cikarang bukan?
Bukan, yang di regional office di Jakarta. Yang di mana? Jakarta. Oh, yang di Jakarta di... berarti ya. Berarti mungkin di head office-nya mungkin ya. Hai, oke. Hai, arigatou gozaimasu. Tsugi, Fikri-san. Fikri. Hai, sensei. Hai, Fikri-san. Fikri-san wa genki desu ka? Genki ja arimasen. Ah, genki ja arimasen. Doushite desu ka? Kenapa? Binetsu. Netsu. Netsu? Netsu ga arimasu. Netsu itu artinya demam. Demam ya? Ya, sensei. Ah, naruto. Tomaraga. Ja, Fikri-san, odaiji ni. Odaiji ni. Jadi, arigato. Hai. Oke, jadi ketika ada teman kayak gitu, kalian ada yang sakit kayak gitu, kalian selalu bilang odaiji ni. Ya, sebenarnya arti odaiji ni itu maksudnya adalah daiji ni shite kudai. Pentingin ya kesehatannya. Nah, cuma ketika ada orang sakit terus kita bilang odaiji ni, itu artinya adalah jaga kesehatan ya atau semoga cepat sembuh, seperti itu ya. Hai Fikri-san, semoga cepat sembuh ya. Hai tsugi, Helmi-san. Helmi, genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu, Helmi. Helmi-san, kalau minggu kemarin itu izin ya? Hai. Hai, oke okay, ya. Soalnya saya mau mastiin datanya ya. Hai, Helmi-san. Lihatin di gambar. Oke? Okay? Ya, lihatin di gambar. Itu yang di belakangnya itu San Francisco bukan ya? Yang ada kelihatan itu. Ya. Anu hito wa Samsung desu ka? Iye. Anu hito wa William Sang desu. Ah, William Sang desu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Helmi-san. Helmi-san wa ano kaishain desu ka? Iye, watashi wa daigakusei desu. Ah, daigakusei desu ne. Doko no daigakusei desu ka? Doko no, ini masih baru ya, kalian masih belum tahu tapi enggak apa-apa. Doko, doko itu di mana ya? Doko no daigakusei desu ka? Watashi wa unsud daigakusei desu. Unsud no? Unsud no daigakusei desu. Ah, arigatou gozaimasu, Helmi-san. Hai, hai, tsugi, Rui-san. Rui-san, genki desu ka? Hai, genki desu, sensei. Hai, genki desu, Rui-san. Wait, Rui-san, Rui-san wa nansai desu ka? Watashi wa 21 sai desu. 21 sai desu. Rui-san wa ano isha desu ka? Kaishain desu ka? Iye, watashi wa daigakusei desu. Watashi wa daigakusei desu ya. Kalau misalnya keduanya bukan, iye, watashi wa daigakusei desu. Hai, arigatou gozaimasu. Ada yang masih belum di sini? Belum disebutin? Udah semua ya? Oke, kalau sudah semua, kita kan sebelumnya udah belajar terkait dengan hiragana. Nah, sebelum hiragana, sensei hari ini minta bantuan ke Niasang. Pun seperti biasa, Niasang akan bacain itu nanti seperti biasa ada screenshot, share screen ya. Nanti teman-teman yang lain ucapin ya. Tapi tetap enggak perlu di off, enggak perlu di onin ya, tetap diucapin di apa namanya? Di ya di wilayah kalian saja ya. Tapi untuk Niasang saya pengen dengar. Dan kalian ngulangin apa yang diucapkan Niasang. Oke? Okay? Ya. Sensei akan share dulu. Sensei, sorry, mau tanya. Hai. Bedanya genki desu. Genki desu ka sama daijoubu itu apa? Genki desu ka sama daijoubu. Kalau ya. Kalau misalnya genki desu ka atau ogenki desu ka, itu artinya menanyakan bagaimana kabarnya. Tapi ketika bilang daijoubu desu ka, kamu enggak apa-apa? Misalnya nih, Niasang lagi di pinggir jalan, matanya nengok-nengok. Sensei yang dari luar, ini Nia kenapa ya? Dia mau nyari ojek kah? Dia mau menyeberang kah? Dia nyari teman kah? Atau dia kebingungan? Nah, ketika Sensei nanya seperti itu, daijoubu desu ka? Niasang, daijoubu desu ka? Nah, berarti, oh, hai daijoubu desu. Tapi kalau nanya ogenki desu ka, itu lebih kenanya keadaannya. Jadi ketika kita lama tidak ketemu atau besok baru ketemu, kayak misalnya nih, tadi kan yang sakit itu kan Fikri ya, Fikri kan sakit. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ditanya lagi kan, oh Fikri-san masih sakit nggak nih? Nah, nanti ditanyakan, Fikri-san, ogenki desu ka? Itu yang tepat, ya. Tapi ketika pas ngomong, maaf sensei. Nah, baru tanyakan, daijoubu desu ka? Nggak apa-apa. Seperti itu ya. Mungkin sedikit mirip, tapi inget-ingetnya adalah ini saja.
Ogenki desu ka menanyakan kabar. Kalau daijobu, enggak apa-apa nih. Misalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti, Niasang? Mengerti, mengerti. Oke, okay. Sip, Niasang bisa dibaca yang ininya? Oke. Hai, silakan ya. Nanti kalian ikutin setelah Niasang ya. Hai, dozo. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Mo ikai. Konbanwa. Konbanwa. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Sayonara. Sayonara. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Doitashimashite. Doitashimashite. Hai. Hai. Iye. Iye. O genki desu ka? O genki desu ka? Hai, genki desu. Hai, genki desu. Sumimasen. Sumimasen. Dozo. Dozo. Omedetou gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Ganbatte kudasai. Ganbatte kudasai. Hai, ganbarimasu. Hai, ganbarimasu. Jamata. Jamata. Itterasai. Itterasai. Itekimasu. Itekimasu. Tadaima. Tadaima. Okaerinasai. Okaerinasai. Itadakimasu. Itadakimasu. Gochisou sama deshita. Gochisou sama deshita. O saki ni shisurei shimasu. Saki ni shisurei shimasu. Ojama shimasu. Ojama shimasu. Ojama shimashita. Hai, ojama shimashita. Arigatou gozaimasu untuk Niasan. Hai, nah itu adalah untuk latihan ini ya, aisatsu. Sekarang kita akan coba latihan di bacaan terlebih dahulu. Kalian juga sudah tahu untuk bacaan juga. Kita akan coba latihan baca hiragana terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk baca-baca hiragana dan katakananya nanti ya. Bentar. Sensei akan share dulu. Hai, miemasu ka? Terlihat? Hai, miemasu. Hai, miemasu. Oke, sensei akan coba cek. Oke. Hai, kita akan coba yang ini terlebih dahulu. Hai, kita mulai dari Dwisang dulu. Dwisang. Hai, sensei. Yang mana sensei? Nggak kelihatan. Wait, bentar. Sensei pakai pointer dulu. Hebi. Yubi. Yubiwa. Kara. Karada. Hai. Bi. Biju. Biju. Biju kang. Bijutsu. Bijutsu kang. Moi kai. Bijutsu kang. Hai, oke des. Nia. Wait. Nia. Oh. Hey, hey, hey. Isu. Hmm. Isu. No. Salah. Shigaimasu. Sha. Itu sa. Hai. Isha. Isha. Ki. Ki. Su kecil. Itsu. Su kecil, ingat. Su kecil itu tidak dibaca. Digabungkan, didoublekan. Ku itu hi. Korewa. Fu, fu. Lihatin. Fu, fu. Karena ada bulat. Ipu. Hai. Ipu. Moikai. Ipu. Hai, oke, okay, des.
Oba san. Ah. Oba. Ah. O. O. Na. On. On. Onak. Onaka. Ona. Onaka. Hai. Onaka. Onaka. You. 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 You bing. You be. You bing. You bing. Itu. Ki. You bing kyo. Hai. No. You bing kyo. No. You bing kyo ku. Hai. Digabung. You bing kyo ku. Hai. Coba diulangin. Isha. 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 Kipu. 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 Pu on onaka. Hai onaka. You bing kyoku. Hai Triana sang. Hai. Obasan. Liatin di sini. Which one? See the red dot. Yang mana sensei? Nih. Liatin. Lihat di layar. Iya, yang baris tiga. Yang baris ketiga. Obasan. Shigaimasu. Obasan yang ini. Sensei minta yang iya, ini. Iya, itu. Sensei minta yang mana? Ini. Sensei, kelihatan nggak? Nggak ada kursornya. Hah? Nggak ada? Apa? Nomimasu. Shigaimasu. Ini mana? Kalian kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan kok, merah-merah. Kelihatan. Coba. Baris ketiga paling bawah kiri. Ya, Triana sang coba lihat. Triana sang? Ya. Nih. Kore. Nggak muncul sih. Oh nggak muncul ya? Baris ketiga kolom pertama. Oke, coba yang ini kelihatan nggak? Sensei nunjukin yang ini. Oh iya. Itu O. Ya? Oba. Hai. Obasan. Hai, Obasan. Obasan. Kalau yang ini? Yang mana? Sampingnya, samping kiri Obasan. Samping kirinya. Ah, sorry. Saya ini tadi zoom. Ada? Ashi. Okay, good. Correct. Mimi. Hai, good. Shinkansen. Hai, okay, desu. Arigatou gozaimasu. Noven-san. Hai. Chikatetsu. Hai. Oni-san. Hai. Kuchi. Suizokukan. Ada i-nya. Sui kan i-nya. Oh, oke, okay. Suizokukan. Hai, Suizokukan ya. Oke, okay, good. Sugi. Hai. Zefa-san. Hai. Taiko. Hai, Taiko. Imoto. Kami. Nah, itu. Denwa. Hai, arigatou gozaimasu. Sugi wa Devinta-san. Kasa. Yumei. Hasami. Genki. Hai, genki. Arigatou gozaimasu. Devinta-san tuh dari Jombang atau dari apa tuh yang Soekarno tuh Blitar? Dari Jember sih. Oh, dari Jember. Jember. Berarti hari ini sepi banget ya kalau enggak ada orang tarawihan ya? Iya sih. Saya biasanya rame ya, sekarang tidak rame nih. Oke, arigatou gozaimasu. Cigi Elis. Kak
Kahang. Kabang. Kabang. Moikai. Kabang. Hai. Yasashi. Yasai. 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 Mega. Megane. Hai, okay. Megane. Benki. Benkyo. Moikai. Benkyo. Hai. Benkyo. Hai, okay. Selanjutnya. Hai. Sena-san, selamat datang. Sena baru datang. Hai, Sena-san. Kita mulai ya. Mana tadi? Bentar. Hai, Sena-san, onegai shimasu. N. Bekas luka. T. Hai. N. Wow, empitsu. Hai, nan desu ka? Empitsu. Empitsu. Eiga. Hai, nan desu ka? Eiga. Hai. Kuruma. Hai, kuruma. Kuruma. Tera. So. Tera. So. Oh, sorry. Sora. So. Soraji. Ini bukan ra, ini adalah u. Oh, u tu u. Soji. Hai, soji. Moi kai. Soju. Soji. 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 Hai, soji. Oh, sorry. Hai, okay. Shamsang. Sham. Hai, sensei. Hai, kore nan desu ka? Tsukue. Hai, tsukue. Bu. 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 Apa ya? Do. Budo. Panjang. Budo. 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 Hai. Kore? Oh. Futo. Hai. Futo. Ingat, panjang Futo. Pendeknya harus dibaca ya. Futo. Futo. Sugi. Ho. Ho ya. Hoko ya. Hoku ya. Ho. Hokoku ya. Hokoku. Hokoku ya. Hokoku. Hokoku. Kore. Fuko. To. Futo. Hoko, hokoku. Hai, hokoku. Willy, onegai shimasu. Artinya apa sih? Ah, hokoku itu lapor ya. Hah? Isu. Lapor, hokoku itu. Oh, lapor, report. Ring. Ring. Huruf aslinya huruf apa ini? Ko. Ko. Kaga. 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 Berarti berubah menjadi ring. Ka. Ga. Ko. Go. Berarti kalau ini berubah menjadi ring. Go. Ring. Ringo. Hai, ringo. Ringo. Una. Huruf aslinya huruf apa ini?
Ki. Ki, ingat Ki. Kaga. Kaga. Ka berubah menjadi ga. Berarti yang ini? Gi. Unagi. Hai, unagi. Re Renraku. Hai, renraku. Coba yang ini. Moikai. Unagi. Hai, oke, desu arigatou gozaimasu. Fikri-san. By the way, Fikri-san enggak apa-apa ini sensei sekalian nanya karena enggak enak. Enggak apa-apa, sensei. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hai. Kore nan desu ka? Kutsu. Kutsu. Isa. Kanan atau ke kiri? Ichigo. Hai. Ari. Hai. Sogang. Sodang. Sodang. Hai, arigatou gozaimasu. Tsugi. Helmi-san. Helmi. Kikoemasu ka? Oke, okay, kita coba ke Abel. Abel? Oh, Helmi bisa? Boleh ya. Helmi dulu? Helmi dulu. Atama. Atama. Kuda. 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 Kuda mono. Hai, Moikai. Kuda mono. Hai. Okay. Usa. Hai. Usagi. Hai, Moikai. Usagi. Hai. Ninjin. Hai, ninjin. Hai, arigatou. Ninjin. Hai, arigatou gozaimasu. Abel. Ka kachi, Ra. Oh, kara. Kara. Itu dari Karada. Karada. Nen desu ka? Karada. Hai, kore. Onaka. Hai. Mimi. Hai. Kusa. Kuchi. 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 Terakhir. Kami. Kami. Hai. Arigatou gozaimasu. Ada yang belum di sini? Yatte nai hito? Ada yang belum? Oke, okay, sudah semua ya. Oke, okay, kalau sudah semua, sensei akan stop ini untuk latihan yang hiragananya. Sekarang kita akan lanjutkan ke katakana. Katakana terakhir kita udah belajar 15 huruf ya. Sensei review secara keseluruhan, perhatikan baik-baik dengan asosiasi yang pernah sensei kasih. Oke, okay, ini adalah ki sama seperti kaki. Ki. Perhatikan baik-baik biar kalian ingat. Si. Liatin, dua orang yang direndahkan. Direndahkan itu dari atas atau di bawah? Di bawah kan? Shit. Berarti si mengumpat, si. Behel murah. Oh, behelnya murah. Sakit. Sa. Liatin, manusia atau kuda? Kuda jawabannya. Mirip kalau dikasih titik-titik jadi kotak. Ko. Kotak. Ko. Yang ini orang dirantai. O. Oh my god. Yang ini orang Korea. Park Ji Sung. Su. Tidak seimbang. Kok enggak seimbang? Alfabet huruf A. A. Ya. Mirip orang lagi joget, seru, se. Ngangkat orang, ih, i. Mirip dengan ka. Manusia atau kuda, tapi yang ini tembus, berarti kesakitan, kesakitan, ke. Yang ini dari atas atau dari bawah? Oh, dari atas sensei. So. Sok atuh, so. Tsugi wa u. Liatin, kuli, ada batunya di sini. Oke, okay, saya akan cek review sebentar saja. Kita mulai dari gambar sensei. Sensei, sorry. Hai. Maaf sensei. Hai.
Kemarin kan saya nggak masuk ya. Metode asosiasi buat yang katakana itu apa ya, maaf sensei? Maksudnya gimana? Ya kayak kalau misalkan kayak yang hiragana kan kayak A kesetanan sama erawan kalau yang katakana. Oke, kalau katakana juga sama. Jadi katakana itu sama saja pakai asosiasinya juga dengan menggunakan A kesetanan hama erawan. Kenapa? Karena hiragana itu adalah ibaratnya ya huruf perempuannya, katakana adalah huruf laki-lakinya. Jadi semuanya sama. A kesetanan hama erawan. Sama, penyebutannya seperti itu. Cuma memang nanti di bagian akhir, saya nanti di bagian akhir penurunan huruf turunannya berbeda. Huruf turunannya berbeda. Ya, kalau sebelumnya kalau misalnya hiragana kalau dipanjangin itu kan okasang, o ka a sang. Seperti itu ya. Nanti kalau katakana berbeda. Ya. Tapi kalau huruf aslinya sama a kesetanan hamerawan. Saya akan ngecek yang ini dulu, setelah itu kita tambahan karena kan ada beberapa yang hari ini yang belum pada masuk juga. Saya akan kasih 10 huruf aja nantinya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan review yang ini dulu. Dimulai dari Devinta dulu, dari layar sensei paling atas ya. Devinta, menengai shimasu. Hai. Hai. Kishi. Hai. Saku. Hai. Niasang. O. Hai. Su. Sue. Hai, Sue. Oke, good. Elis. Ace. Hai, Ace. Ika. Hai, oke. Zeva. Ke. Sama. So. Hai, ke so. So U. Hai, so by the way Zeva-san, kalau di rumah Zeva-san sekarang pakai Zoom nih. Zeva-san pakainya ini ya, pakainya PC yang unit itu ya, desktop. Apa? Namanya? Zeva pakai desktop atau laptop? Pakai laptop. Oh, laptop. Kalau ini suara apa ya setiap kali Zeva? Napa? Yang ini agak suara putus-putus. Apa? Zeva sang biasanya ada suara kayak gini. Kirain saya ada mesin juga gitu. Oh enggak, itu kayaknya dari sini aja sih, headset aja. Oh gitu. Hai, wakarimashita. Oke. Arigato Zeva sang. Dewi, onegai shimasu. Saku. Hai. Shika. Hai, oke. Sham. Hai. Ke-u. Hai. Ase. Hai, good. Sena. O-so. O-iso. Hai, iso. Okay, good. I. Hai, arigato gozaimasu. Willy. Chikko. Hai, arigato. Willy-san. Willy. Ose. Osu. Hai. Lagi? Osu. Sue. Hai, arigatou gozaimasu. Tsugi wa Noven-san, onegai shimasu. Noven. Hai, hai. Oe. Tsuka. Hai, coba sekali lagi, Noven-san. Sugoi. Kushi. Hai, arigatou gozaimasu. Triana-san. Hai. Ka. E. Hai, kake. Kake. Uki. Hai, okay, good. Fikri-san. Ko-a. Hai, arigatou gozaimasu. Tsugi. Orang joget. Se. Se.
C-I. C-I. Hai, oke. Okay. Lagi, Fikri-san. I-so. Hai, arigatou gozaimasu. Tsugi, Helmi-san. Helmi-san, onegai shimasu. Helmi, genki? Hai. 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 Sa. Sa. Saki. Keki. Hai. Keki. 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 Okay. Ki. Hai. Terakhir. I-o. Hai. Oke, terima kasih Sena-san udah diinfoin. Hai, semoga cepat sembuh ya. Hai, kita lanjutkan lagi ke Abel-san. Abel. Su. Hai. Su. Tokushi. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, kushi. Hai. Ada yang belum di sini? Sudah semua, ya? Sudah semua ya? Hai, kalau sudah semua siapkan bukunya, kita akan mulai latihan dengan menggunakan ya, data-data seperti biasa ya. Hai, kalian bisa lihat di sini. Bentar. Oke. Kalian bisa lihat gambar sensei di layar kalian? Minasan, miemasu ka? Mas. Hai, miemasu ya? Hai, oke, okay. Kita mulai dari huruf ta terlebih dahulu. Nah, ini adalah huruf ta. Ta ini dari mana, sensei? Huruf ta ini adalah seperti ini. Kore wa ta. Kore wa ta. Ta. Sensei, ta ini dari mana? Ta ini adalah dari tangga. Tangga. Ta. Ta. Tangga. Ta. Tangga. Tsugi. Chi. 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 Sensei, chi dari mana? Chi di sini adalah Latin. Di sini kalian masih ingat ya, kalau tanda plus ini adalah perempuan, di sini pakai topi. Ya, biasanya sensei kalau lihat orang-orang yang pakai topi yang bentuknya kayak gini, yang unik ini biasanya ada di film-film zaman dahulu kayak gini. Ya, orang-orang Cina. Orang-orang Cina, ya. Biasanya orang-orang Cina topi pakai topi kan? Itu menurut sensei menarik sekali, ya. Chi, ya. Cina, ya. Chi. Ya, atau di sini kalau tulisan di sini istri koko. Istri koko biasanya dipanggilnya ci 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 ya. Saya enggak tahu tuh. Panjangannya apa tuh? Ada yang tahu di sini mungkin dari keluarga Chinese? Kenapa orang Cina dipanggilnya ci ci ci? Enggak ada ya? Cici. Oh, oh cici. Oh, karena kalau bahasa Mandarin cie cie jadinya cici kalau di bahasa. Itu artinya apa sih, Nasang? Sister. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Naruhodo. Karena kebetulan sensei tidak ada istilah tangga ke kanan kirinya, nggak ada yang Chinese, jadi sensei kurang tahu. Tapi kalau sensei biasa kalau belanja sama paman kan di toko-toko yang Chinese, itu manggilnya ci doang. Nah, cuma sensei nggak tahu ini panjangannya apa. Soalnya kalau koko kan koh koko kan gitu, tapi kalau ci 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 makanya apa ya ci itu? Oh dari cici itu aslinya. Ah, kalau dalam bahasa Jepang cici artinya adalah ayah ya, kebalik. Beda, ya? Oh iya. Oke. Okay. Hai, arigatou gozaimasu untuk Sena-san, informasinya bermanfaat sekali ya. Kalau haha ibu ya sensei. Hai, betul ya. Haha itu adalah ibu ya. Jadi ini ya, sensei ulangi lagi. Kore wa chi. Ini adalah chi ya, perempuan pakai topi ya. Chi-chi, chi, ta, chi. Nah, yang ini nih yang sensei selalu bilang dulu. Kalian sudah sensei ajarin seperti ini. Sensei coretanya dari mana? Latin dari bawah. Kalau dari bawah berarti mengumpat. Kalau mengumpat ini adalah jadinya shit itu kan? Shi. Nah, kalau yang sekarang berbeda. Penulisannya adalah dari atas. Lihatin di sini, coretannya dari atas. Nah, kalau dari atas ini artinya apa? Bayangkan ada dua orang lagi naik ombak. Ombak apa, sensei? Ombak tsunami. Ya, dua orang lagi naik ombak tsunami. Ya, naik ombak tsunami. Tsunami. Ya, tsu itu besar, nami itu ombak ya. Tsunami ya. Tsunami. Ingat perbedaannya, kalau dari bawah merendahkan, shit berarti shi. Sedangkan kalau dari atas, dua orang naik ombak. Ombak apa? Tsunami. Tsunami.
tsu, tsunami ya, sama tsu. Hai, tsu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tsugi. Te. Nah, yang ini nih. Kalian masih ingat dong huruf ini? Kore nan desu ka? Nan desu ka? I. Hai, i. Ingat kan? I. I ini adalah orang yang diangkat. Ini adalah orang yang lagi diangkat. Ih, berat. Ih, berat. Nah, sekarang orangnya justru tambah dua orang. Dua orang yang ditambah. Lihatin. Dua orang yang diangkat. Ya. Jadi ini adalah dua orang, bayangkan. Ini adalah dua orang. Dua orang yang lagi diangkat. Nah, karena dua orang yang diangkat butuh yang namanya tenaga. 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 Te. Tenaga. Ya, te. Hai, tsugi, to. Sensei, hidup itu pengennya lurus terus. Seperti apa? Jalan tol. Tapi ternyata ada aja yang belok. Sensei, hidup itu pengennya lurus terus. Seperti jalan tol. Jalan tol. To. Tapi tetap aja ada yang belok. Hidup itu pengennya lurus. Seperti jalan tol. To. Tapi tetap aja ada yang belok. Ya. To. To. Ya. Hai, sensei akan review dulu yang ini. Lihat di sensei dulu, ya. Tangga, ta. Cici, ci. Naik ombak, tsunami. Ngangkat orang, te, naga. Jalan, tol, to. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan lanjutkan ke huruf 5 selanjutnya. Ya. Sensei minta agak sedikit cepat ya. Kita akan lanjutkan. Lihatin seperti ini. Sensei, ini mirip dengan ini ya sensei, perempuan. Betul, perempuan. Ya, perempuan itu kan lurus seperti ini harusnya, plus. Tapi ternyata sensei, tulisannya beda kalau di sini bengkok. Oh ya udah, berarti nasib. Nasib. Sensei, perempuan itu kan seperti ini harusnya lurus. Iya. Tapi ternyata bengkok sensei. Nasib. Nasib. Na. Nasib. Oh bengkok. Nasib. Na. Nasib. Sugi. Ni. Nah angka 2. Jadi kalian belajar kanji sudah tahu. Ini artinya ni. Kalau sudah yang pasti inget dong. Ichi. Ni. Sang. Yong. Seperti itu. Nah ni kanjinya seperti ini juga. Ini ada dua. Sensei, berarti kalau misalnya satu, dibaca apa? Ichi. Sensei, kalau misalnya ada tiga coretan, berarti? Sang. Sensei, kalau ada empat coretan, berarti? Bukan empat, beda lagi ya. Kalau empat, bukan kayak gitu. Kalau empat, kayak gini nih, kanjinya empat ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini kanji empat, beda lagi ya. Ini yong ya. Gak ada yang kayak gini ya. Gak ada yang ini, gak ada. Cuma sampai tiga doang coretan ya. Korewa ni. Ni ya. Na ni. Sugi nu. Sensei, yang ini apa lagi nih sensei? Nah kalau yang ini adalah bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk muka. Nah liatin. Lihatin, ada salah satu anime atau film kartun yang kupingnya seperti ini. Kupingnya lancip. Siapa? Inuyasha. 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 Nu, nu, ya. Jadi ada salah satu film kartun, lihatin bentuknya mirip dengan telinga. Ya, mirip dengan telinga, ya. Inuyasha. Nu, nu, nu. Kore wa nu. Inuyasha. Nu. Ya. Nu. Oke, nani nu. Sugi wa ne. Nah, ini adalah ne. Ne. Ne itu seperti apa sensei? Ne seperti ini. Sensei, ini seperti kayak itu ya sensei. Kayak bling-bling. Iya. Bling-bling. Kayak bling-bling. Kayak sesuatu yang bersinar. Kayak sesuatu yang bersinar.
Sis yang bersindir siapa? Biasanya ini biasanya artis-artis Afro Amerika ya, itu sering make aksesoris yang berbau bling-bling. Ya itu biasanya adalah untuk bukan rasial ya, tapi memang nama rasnya adalah negroid. 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 Ras negroid. Biasanya ras berkulit hitam ya, biasanya ras-ras berkulit hitam ya. Biasanya sering memakai aksesoris bling-bling ya. Itu ya bahasa ilmiah kalau nggak salah negroid ya. Negroid ya. Negroid. Ne ya, tapi jangan nyebutin ke orang negro ya. Tidak sopan. Oke, ne. Segi no. Oke. Nah, kalau yang ini adalah no. Sensei, masih ingat nggak yang ini? Ada orang mau loncat. Nandeska? Sok. Betul ya? Sok atu. Nah, orang tadi ternyata beneran loncat. Orang tadi beneran loncat. Liatin. Nggak ada apa-apa kan berarti? Nah, kalau nggak ada seorang pun, artinya tempat wisata juga kosong. No way. No way. No. No. Tadi orangnya loncat, nggak ada orang. No way. No. No way. Saya akan review terakhir. Setelah ini kita akan bahas review katakana dan langsung materi terakhir ya. Semoga saja hari ini materi terakhir di bab 2 selesai. Nanti kita lanjut lagi di hari Senin depan dengan bab 3 ya. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Perempuan. Ya, bengkok sensei nasib. Bengkok sensei nasib. Angka ni. Ni. Seperti telinga i nu. Biasa. Sensei bling-bling ras negroid. Tidak ada orang. No. Ya. Oke. Sensei akan gabungkan dan kita akan mulai cek satu per satu ya. Hitori zutsu ya, satu per satu. Ya, untuk orang-orang awal berarti sensei akan pakai yang huruf 10 huruf ini, setelah itu kita akan combine nanti. Ayo kita mulai dari Devinta. Nuno. Sute. Hai, Nia-san. Nani. Hai, good. Nia-san. Neta. Hai, Neta. Oke. Okay. Elis. Suaranya Elis. Mungkin di situ ada audio lain. Ito. Elisa, di situ ada audio lain enggak yang dekat dengan ini, entah itu Ito. HP atau apa? Soalnya suaranya menggema di situ. Oke. Okay. Elisa, enggak apa-apa kalau ya. Cito. Hai, Cito. Elis. Kikoimasen. Enggak kedengeran, Sensei? Tani. Hai, Tani. Oke. Okay. Sugi, kita lanjutin lagi ke Zeva. Zeva, onegai shimasu. Shite. Hai. Tony. Hai. Sham. Sensei. Oh, Hai. Nani. Hai. Sena. Cita. Hai. To Totsu. Totsu. Totsu, betul ya. Hai, Dwi-san. Hai. None. Hai. Asu, Atsu, Tatsu. Sugoi, Dwi-san. Noven. Nite. Hai, okay des. Nuna. Hai, okay des. Willy. Willy. Yeah. Shito.
okay, ya. Hai. Tadi Cito. Oh, tadi Cito. Kirain Cito, yeah. Ya. Harus jelas. Hai. Na. Nanu. Hai, okay. Triana-san, onegai shimasu. Teto. Teso. Yatin, tidak ada orang. Teno. Hai. Teno. Ne. Kalau, Neta. Hai. Neta. Hai, oke. Okay. Fikri-san. Netsu. Nitsu. Hai, Nitsu. Oke. Okay. Sekali lagi, Fikri-san. Teto. Hai, oke okay des. Helmi, onegai shimasu. Nome. Hai. Ya, nolak. Nome, benar. Tatsu. Hai. Abel. Mito. Hai. Te ada kalusin di atas itu ki. Liatin, ngangkat dua orang butuh apa? Teci. Teci, arigatou gozaimasu. Oke, sekarang saya akan gabungkan terakhir hanya beberapa orang saja, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Kalau semuanya nanti lama nanti ya, tidak semuanya. Oke, saya akan cek dulu dari Nia-san. Notatsu. Hai, sugoi, Nia-san. Sensei bagian bawahnya, Noven. Hai, sawa. Sawa. Oh, enggak kedengeran ya? Bukan enggak kedengeran. Chigaimasu, salah. Yang sa-u-a. Hai? Sawa, kan hai. Sa-u-a. Oh, sawa ya. Kirain sawa. Makanya tadi beda. Gomen. Hai. Sumpir masuk. Hai, oke okay, lanjut. Fikri, bagian bawahnya. Kokuso. Kokuso. Hai, ijo desu. Untuk katakana, sensei sudah cukupkan saja. Hai, ada yang mau ditanyakan terkait dengan katakana ini? Nanti kita lanjut lagi untuk katakana. Ya, sekarang kita akan lanjut ke materi kita hari ini ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa, kita akan cek terlebih dahulu. Oke. Bentar. Sensei di babnya. Bentar. Satu mati kudasa. Hai, kalian bisa lihat di sini, ya. Sensei akan sedikit review lagi sedikit saja karena sensei pikir sudah ini, ya. Kita ke bagian barunya, ke bab 2. Bab 2 di sini adalah bentuk kore sore are. Kalian sudah tahu ya, kore sore dan are. Dan sebelum berarti sebelum kore sore are, sensei mau inin dulu ke bagian mana tadi? Wait, kotoba. Sensei minta ke Noven-san, onegai shimasu, coba. Hai, kore nan desu ka? Ini, ballpen. Tempix. Hai. Ada tulisannya di atas namanya. Tutup, tidak saya. Sensei tutup. Hai. Hai. Hong des. Masih kelihatan sih sensei. Hah? Masih kelihatan sih namanya, nama fotonya itu di atas. Oh, masih kelihatan. Ya udah, berarti jangan lihat yang itu. Oke, okay, ceritanya saya tidak lihat ya. Isu. Jisho. Hai, Nia-san. Kore wa nan desu ka? Kado. Hai,
Eli-san, kore to kore wa nan desu ka? Kado to kabang desu. Hai, kado to kabang desu. Okay desu. Tsugi, Fikri-san. Kore to kore wa nan desu ka? Kagi to kamera desu. Hai, okay. Nah, sekarang perhatikan, kalian dulu juga udah belajar kepunyaan. Kepunyaan masih inget dong? Contohnya HP punya sensei. Watashi no sumahong. Meja sensei. Watashi no tsukue. Atau Fuji sensei no tsukue. Ya, ini adalah payung punya Zefa. Berarti Zefa sang no kasa. Ya, seperti itu. Sekarang kita mulai. Abel, buat kalimat. Komputer punya Devinta. Komputer no nama orangnya dulu kan. Watashi no sumaho. Sorewa. Boleh pakai sorewa, boleh. Sorewa komputer no sorewa. Siapa tadi? Devinta. Sensei. Devinta. Sorewa Devinta no komputer. Des. Sorewa. Des. Devinta komputer no Sorewa Devinta no komputer desu. Tambahkan sang, tambahkan sang. Sorewa Devinta san no komputer desu. Hai, okay desu. Devinta sang. Ini adalah mobil bukan punya Sena. Sena san no. Hai. Kuruma ja arimasen. Oke, okay, itu juga boleh ya. Good. Sena-san. Sena-san. Sena, suaranya? Ya. Sorry, tadi nge-lag. Hai. Sena-san. Yeah. Hai. Hai. Ini adalah kartu nama Dwi. Kartu nama siapa? Dwi. Hai. Oh, Dwi sang no Messi des. Hai. Apakah ini kartu nama Dwi? Dan jawabannya apa ya? Bikin pertanyaannya gimana berarti? Korewa. Korewa Dwi sang no misi desu kah? Hai, good. Ya, coba diulangi nadanya lebih bagus lagi. Moi kai. Korewa Dwi sang no misi desu kah? Hai, oke. Okay. Siap, korewa. Dwi sang no meishi desu ka? Hai. Misalnya kalau iya berarti hai, so desu. Kalau berbeda, iye chigaimasu. Dwi sang. Hai sensei. Silakan bikin pertanyaan. Apakah ini buku catatannya Zefa? Are wa Zefan sang no noto desu ka? Hai, Zefa, silakan jawab. Hai, kore wa watashi no noto desu. Hai, okay desu. Sugi, Sam. Bagus. Sam-sang. Hai, Zuzu. Hai. Silakan tanya ke Willy, apakah ini radio punya Willy? Arewa Willy sang no radio desu. Radio. Radio desu. Arewa Willy sang no radio desu. Ingat kalau nanya itu terakhirnya pakai apa? Oh, arewa Willy sang no radio desu ka? Hai, Willy sang, silakan dijawab. Hai, watashi no radio desu. Hai, kalau jawabannya bukan, gimana Willy? Iye. Watashi no radio desu. Radio jarmasen. Oke, okay, good ya. Hai, Triana sang, onegai shimasu. Triana sang, apakah ini punya pensil punya Fikri? Sorewa sharpu pensil sorewa Fikri sang no sharpu pensiru desu ka? Fikri sang no sharpu pensiru desu ka? Oke, sudah benar untuk Triana sang. Fikri sang, silakan dijawab. Hai, watashi no sapu pensiru desu. Oke, okay, good ya. Elis.
silakan tanyakan ke Helmi Sang. Apakah ini koran punya Helmi? Sorewa, Helmi Sang no. Sibung deska? Simbung, sim. Sorewa. Siapa? Helmi, Helmi. Oh, sorewa Helmi, Helmi Sang no. Sinbu deska? Helmi, silakan jawab. Helmi Sang. What? Halo Helmi Sang. Hai hai. Watashi no shinbun desu. Hai Helmi Sang, coba silakan tanya. Hai. Ini tanyakan ke Abel, ini koran atau buku? Abel Sang, arewa shinbun desu. Arewa shinbun desu ka? Ulangi lagi. Abel Sang, arewa shinbun desu ka? Apakah koran? Apakah buku? Hai, arewa shinbun desu. Hai, arewa shinbun desu. Ya, boleh seperti itu ya. Hai, ada yang belum di sini? Ada yang belum ditanya atau dijawab? Sudah kebagian semua ya. Hai, nah ini adalah kosakata yang bab 2. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke polanya lagi ya. Wait. Sensei, mau nanya. Kalau tadi kalau dua benda apa nyebutin dua benda sensei lupa saya. Pakai to. Pakai to. To ya. Jadi contohnya okay. Adalah sumahong to no to des. Des. Okay. Misal itu apaan tuh? Oh, itu HP dengan buku. Berarti sumahong to hong des. Des. Seperti itu ya. Arigato sensei. Hai, oke. Sekarang sensei, saya mau nanya. Hai, boleh silakan. Misalnya kan kalau di Indo misalnya nanya, apakah ini bukumu? Terus jawabannya, bukan punya saya. Ya kalau di Jepang itu bisa nggak kayak watashi no dewa nai? Ah, itu sebenarnya. Jadi nggak pakai kata benda? Boleh, boleh itu ya. Cuma level, oh boleh ya? Cuma levelnya jauh banget yang itu. Oh oke, okay, maaf. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu boleh ya, nggak apa-apa ya. Kalian boleh belajar sebelumnya, ya di bab-bab selanjutnya. Sebenarnya itu nanti boleh, iye watashi no dewa nai atau watashi no ja arimasen. Ya, nah nanti di bagian sini kita akan belajar bentuk yang itu ya. Tapi sebenarnya bagian itu bentuk dewana itu di awal-awal hampir nggak ada ya. Tapi sekedar info saja ada ya. Nanti ya sekedar info saja sih tidak apa-apa. Lihatin di sini, nah di layar ini kore wa nan no hong desu ka? Yang ini kalian sudah tahu ya, nan no hong desu ka? Seperti buku ini. Ini kan minan no hongo. Buku apa sih itu? Kore wa atau sore wa nan no hong desu ka? Itu buku apaan? Oh, itu buku bahasa Jepang. Atau ini buku bahasa Jepang. Kore wa nihongo no hong desu. Kore wa nihongo no hong desu. Ya, yang kayak kemarin itu kan ada majalah-majalah kan? Nah, itu juga bisa nanti seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian bawahnya di sini. Kalian boleh tulis dulu di sini. Silakan. Yang ini udah ditulis belum yang ini? Dare no hong desu ka? Sudah? Tentang kepemilikan, ini punya siapa? Kalau sebelumnya sensei belum menanyakan punya siapa, hanya statementnya saja. Sekarang berupa pertanyaan, ini punya siapa? Nah, ingat kalian sudah belajar bentuk dare ya. Dare itu adalah siapa. Tapi kalau ada tambahan no, artinya punya siapa. Nah, karena di sini ada buku, buku punya siapa. Seperti itu. Ya. Hai, sebenarnya yang ini juga kayaknya sudah. Sensei coba ke ini dulu, ke Noven Sang dulu. Noven Sang, contohnya sensei bawa, hai, kore, kabang. Hai, ini tas ternyata punya Dwi Sang. Ini tas ternyata punya Dwi Sang. Novi Sang, kore wa dare no kabang desu ka? Sore wa Dwi Sang no kabang desu. Dwi Sang no kabang desu. Sekarang sensei tanya ke Dwi Sang. Dwi Sang. Hai sensei. Kore wa Dwi Sang no kabang desu ka? Bukan. Yes. Bukan, itu punya sensei. Ye, sore wa Fujisang no kabang desu. Fuji sensei no kabang desu. Hai, Fuji sensei no kabang. Hai, oke. Okay. It's okay ya. Selanjutnya ke Eli Sang. Eli Sang, ada HP di situ?
Atau sekarang lagi dipakai HP-nya? HP. Oke, lagi. Boleh ada pulpen atau pensil di situ? Misete kudasai. Oke. Itu sore wanan desu ka? Oke, tunjukkan gaya YouTuber-nya. Hai, Elisang, sore wanan desu ka? Kore wa boru pen desu. Hai, boru pen desu. Elisang, sensei mau nanya, itu adalah pulpennya punya Helmi. Pulpen punya Helmi. Elisang, sore wa dare no boru pen desu ka? Kore wa Helmi-san no boru pen desu. Hai, arigato gozaimasu. Sekarang ke Helmi-san. Helmi, sensei mau nanya ke Helmi, pulpen yang tadi. Itu beneran gak sih punya Helmi? Sore wa Helmi-san no boru pen desu ka? Sore wa Helmi-san no boru pen desu ka? Kore wa boru pen desu. Helmi-san, perhatikan. Helmi-san, yes. Perhatikan sensei dulu. Perhatikan sensei. Tadi sensei nanya, kore wa ini Helmi-san no boru pen desu ka? Sore. Apakah pulpennya Helmi? Pastiin dulu, ya atau tidak. Oh, hai, sore wa watashi wa boru pen no desu. Liatin polanya di sini, seperti di layar. Oh. Ini kan Anin. Berarti kalau nama yeah. Helmi berarti watashi wa atau jadi Helmi aja. Watashi wa atau watashi no, liatin. Oh, watashi no. Nah, seperti itu. Perhatikan lagi ya. Okay. Helmi-san, ulangi lagi. Sore wa Helmi-san no boru pen desu ka? Hai, kore wa watashi no boru pen desu. Nah, seperti itu ya. Hai, arigato gozaimasu. Abel. Hai. Abel. Hai, di sensei lagi megang laptop. Di sensei lagi megang laptop. Ini adalah kepunyaan dari Devinta. Sensei lagi megang laptop kepunyaan Devinta. Abel-sang, kore wa dare no pasokon desu ka? Kore wa dare no pasokon desu ka? Kore wa sore wa Devinta-san no pasokon desu. Hai, sore wa Devinta-san no pasokon desu. Devinta-san, sensei mau memastikan lagi, benar nggak sih laptopnya ini punya Devinta-san? Kore wa Devinta-san no pasokon desu ka? Bebas. Hai, sore wa watashi no pasokon desu. Ah, arigato gozaimasu. Oke, sugi, Nia-san. Ternyata tadi itu Devinta tuh bohong, uso cerita. Ya, tadi Devinta tuh bukan, itu sebenarnya punyanya Sena tadi tuh. Ya, oke, berarti jawabannya itu laptop bukan punya Devinta. Berarti sore wa Devinta-san no poso Devinta-san no pasokong ja arimasen. Oke, terima kasih Abel-san udah ngebantuin Nia-san. Hai, Nia-san, sekarang Nia-san ya. Oke, Nia-san. Sensei, Sena boleh tunjukin satu barang? Misete kudasai. Itu yang dipakai juga boleh, yang sedang dipakai. Oh, di situ. Hai, Shimasen, sore wa nan desu ka? Sebentar, tidak kelihatan. Oh, oke. Okay. Hai, Sena-san, sore wa nan desu ka? Sumahong desu. Ah, sumahong desu. Nia-san, sore wa dare no sumahong desu ka? Are wa Sena-san sumahong desu. Sena-sang. Sumahong desu. Nia-sang kurang. Sena-sang sumahong. Sena-sang no. Sena-sang no sumahong desu. Hai. Aduh, lupa. Mau ikai. Nia-sang, sore wa dare no sumahong desu ka? Hai. Are wa Sena-san no sumahong desu. Hai, arigato gozaimasu. Sensei mastikan ke Sena-san. Sena-san, sore wa
Sena sang no sumahong desu ka? Hai. Korewa watashi no sumahong desu. Hai, arigatou gozaimasu. Willy sang. Halo Willy. Hai, oke. Okay. Willy sang, lihatin itu. Sam sekarang lagi pakai kacamata. Tahu enggak kacamata bahasa Jepangnya apa? Kacamata. Kelihatan. Megane, betul ya. Lihatin, Sam lagi pakai kacamata. Megane. Sekarang sensei tanya, "Willy sang, sore wa dare no megane desu ka?" Sore wa Samsung desu. Samsung no megane desu. Megane. Oh. Megane. Hai. Megane desu. Hai, arigatou gozaimasu. Sam, sekarang saya pastikan. Sore wa Samsung no megane desu ka? Hai. Hai. Kore wa watashi no megane desu. Kalau negatifnya? Iye. Watashi no megane ja arimasen. Okay, good ya. Sekarang ke Triana-san. Triana-san. Hai. Hai Triana-san, sekarang sensei lagi megang pulpen. Pensil. Pensil bahasa Jepangnya nan desu ka? Empitsu. Empitsu, arigatou gozaimasu. Ternyata pensil ini punya Helmi, Triana-san. Kore wa dare no empitsu desu ka? Sore wa Helmi-san no empitsu desu. Arigatou gozaimasu. Helmi. Hai. Hai, tanyakan ke Fikri. Apakah ini pulpen saya? Apakah pulpen ini pensil saya? Maaf, pensil saya. Oke. Fikri-san. Kore wa? Hai. Kore wa? Apakah ini pensil punya saya? Sino. Kore wa? Dare no. Kalau dare itu siapa? Kan tadi saya sudah bilang. Siapa? Punya saya. Watashi no. Watashi no di sini nih. Oke. Okay. Watashi no borupen. Tadi adalah pensil. Oke. Okay. Kore wa watashi no enpitsu desu ka? Ingat Helmi-san kalau nanya itu nadanya naik atau menurun? Naik, berarti naik nadanya. Oke, hai. Fikri-san, Korewa Tashino Enpitsu desu ka? Hai, Fikri-san, silakan dijawab. Iye, sorewa Helmi-san no Enpitsu desu. Bener-bener, sebenernya bener. Hai, coba dulu. Sorewa Helmi-san no Enpitsu ja arimasen. Sorewa Helmi-san no Enpitsu ja arimasen. Hai, sekarang perhatikan semuanya, perhatikan baik-baik. Wah, perhatikan baik-baik di sini, Latin. Di sini perhatikan baik-baik. Kita akan ke pola baru. Nah, pola barunya adalah di sini, Latin. Kalau sebelumnya kalian menuliskan barangnya itu kan sudah jelas tuh. Latin, di contoh yang ini. Wait, bentar. Latin. Dare no hong. Di sini disebutkan barangnya kan? Ada barangnya kan? Hong. Kalau yang di sini tidak disebutkan barangnya. Kenapa? Karena no di sini salah satu fungsinya juga adalah mengganti kata benda. Mengganti kata benda. Hong ini kan kata benda. Makanya bilangnya adalah are wa dare no desu ka? Jadi kalian tidak perlu menyebutkan barangnya lagi, tapi dengan syarat ketika kalian tidak menyebutkan barangnya, kalian harus jelas menunjukkan barang tersebut. Ya, jadi boleh dare no boleh, atau kalau di sini dare no hong boleh. Tapi kalian harus pasti. Nah, menyebutkannya juga sama menjawabnya are wa watashi no desu. Jadi no di sini adalah kepemilikan. Are wa watashi no desu. Makanya tadi ketika jawaban dari Novensang adalah sensei kalau negatif gimana? Berarti watashi no ja arimasen. Desnya kan positif. Kalau negatif itu adalah ja arimasen. Watashi no
ja arimasen. Ya, sensei akan coba dicek dulu. Ya, sensei pulpen itunya enggak dibawa ini. Hai, pakai yang ini aja, enggak apa-apa. Hai, kore wa kado. Ini adalah yang di tangan sensei. Yang di tangan sensei ini adalah kado. Kado. Kado ini juga bisa disebut kado. Ya. Ini punya siapa sih? Sensei mau nanya. William Sang. Kore wa dare no desu ka? Willy, suara. Kore wa dare no desu ka? Sore wa Fuji sensei. Fuji sensei no desu. Hai, ulangi lagi, lebih pede lagi. Kore wa dare no desu ka? Sore wa Fuji sensei no desu. Hai, Fuji sensei no desu ya. Sham. Ini tas punya siapa? Kore wa dare no desu ka? Sham. Oke, saya lanjut ke Triana Sang. Triana Sang. Kore wa dare no desu ka? Are wa kabang. Are wa Fuji sensei no kabang desu. Oke, good. Saya nanya ke Sham, sudah bisa. Sham, itu kacamata punya siapa sih? Are wa dare no desu ka? Are wa Samsung no megane. Sham, kita lagi pakai pola kalimat yang ini. Jawaban dari Sham yang itu juga benar, tapi kita lagi pakai pola yang ini biar kamu terbiasa. Oke. Okay? Sham Sang, saya nunjukin ke kacamata Sham. Are wa dare no desu ka? Oh. Are watashi no megane desu. Sama. Kore wa. Lihatin, di pola yang ini, yang sensei lihat ini, yang sensei di blok ini. Kore wa watashi no desu. Nah, kore wa watashi no desu. Ya. Yang ya, sebenarnya jawaban dari Sham juga benar, ya. Tapi biasanya pola-pola ini lebih sering digunakan ketika percakapan. Ya. Kalau ini benar enggak sensei? Benar. Secara bumpo benar juga, secara grammar benar. Secara percakapan lebih alami yang ini, lebih alami yang ini, ya. Shamsang, ulangi lagi. Sore wa. Sham, sore wa dare no desu ka? Sore wa watashi no desu. Watashi no. Hai, kore wa watashi no desu. Hai, sensei akan nanya ke Fikri Sang. Fikri, di depan itu ada mobilnya Helmi. Di depan ada mobilnya Helmi. Fikri Sang, are wa dare no desu ka? Are wa kuruma no. Are wa Helmi san kuruma desu. Pola ini. Ingat, kita belajar pola di sini nih. Si barangnya tidak disebutkan. Si barangnya tidak disebutkan, hanya diganti dengan no saja. No ini adalah pengganti. No itu adalah fungsi pengganti dari barang yang dimaksud. Ya, di depan itu ada mobilnya Helmi. Ya, sensei nanya. Itu mobil siapa sih? Are wa dare no desu ka? Are wa Helmi san no desu. Nah, cukup seperti itu. Are wa Helmi san no desu. Tapi dengan syarat ditunjukin barangnya ya. Helmi, Helminya bilang, "Bukan, bukan punya saya." Helmi dijawab, "Are wa dare no desu ka?" Are wa. Tidak pakai ie. Watashi no desu. Tidak pakai ie karena pertanyaan adalah punya siapa? Are wa. Jadi yang ini are wa Abel no desu. Boleh, are wa Abel sang no desu. Boleh seperti itu. Maksud sensei adalah are wa watashi no ja arimasen. Bentuk negatif. Are wa watashi no. Are wa watashi no ja arimasen. Oke, Devinta. Itu ada laptop punyanya Nia. Ada laptop punyanya Nia. Devinta, are wa dare no desu ka? Are wa Nia-san no desu. Nia-san no desu. Arigato gozaimasu. Nia-san, itu beneran punya kamu? Are wa Nia-san no desu ka? Halo, Nia? Oke, freezing. Ke Sena saja. Are watashi
Arewa watashi no desu. Ah, arewa watashi no desu. Kalau bentuk negatifnya, Nia-san? Arewa watashi no ja arimasen. Hai, watashi no ja arimasen. Sena. Ya, hai. Hai. Tadi kan punya pas ini ya, punya handphone. Handphonenya punya Sena. Sensei mau memastikan nih. Benar enggak sih punya Sena-san? Arewa dari no desu ka? Arewa watashi no desu. Ah. Watashi no desu. Arigatou gozaimasu ya. Jadi penggunaan watashi no desu juga lebih kuat lagi ya. Dwi. Hai. Sekarang hai, lanjut ke sepeda. Tahu sepeda? Sepeda. Sepeda Densha. Jitensha. Hai, jitensha ya. Nah, jitensha enggak apa-apa, ini enggak ada ya. Misal kita enggak tahu bahasanya juga, yang penting dare no. Ya. Dwi sang, are wa dare no desu ka? Sensei nunjukin sepeda. Sepedanya punya siapa, Sensei? Bebas. Bebas. Arewa, dari no desu ka? Arewa, watashi no desu. Ah, watashi no desu. Hai, arigatou gozaimasu. Abel-san, terakhir. Abel? Hai. Hai. Itu adalah tadi sepeda. Ternyata sepedanya itu punyanya Abel. Ya. Arewa, dari no desu ka? Arewa watashi no desu. Oke, sekarang Abel-sang, itu sepedanya punya Triana-sang, berarti arewa dare no desu ka? Arewa Triana-san no desu. Hai, Triana-sang no desu. Nah, hai semuanya, oke, terima kasih. Selanjutnya ini adalah pola ataupun bumpu atau grammar terakhir kita adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Jadi penggunaan, kalau ada kono, kalau ada kono itu harus ada kata bendanya. Sensei boleh nggak? Kono wa. Liatin, rumusnya apa? Kono plus kata benda. Berarti salah. Sono wa. Bener nggak? Salah. Karena harus ada kata bendanya. Sensei yang namanya kata benda itu apa? Pulpen, laptop, saya, dia, Helmi. Nah, seperti itu. Makanya kalau penggunaan kono, sono, ano, liatin. Kono techo wa. Sensei, kalau kono techo-nya diganti dengan korewa, boleh enggak? Boleh. Berarti techo-nya hilang. Sensei, boleh enggak pakainya kore techo? Rumusnya sesuai enggak? Enggak ada. Makanya gunakan sesuai rumusnya. Kalau ada kono, harus dengan kata benda. Berarti kono techo, sono techo, ano techo, watashi no desu. Berarti kono techo wa watashi no desu. Eh, buku agenda ini milik siapa? Berarti kono techo wa dare no desu ka? Pakainya seperti itu. Contohnya adalah lihat di layar sensei. Lihat di layar sensei. Lihat di layar sensei yang ini, bentar. Hai. Nah, contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah kore wa watashi no desu. Kore wa watashi no desu. Kore wa watashi no desu. Ini adalah punya saya. Sensei, ganti dong polanya, jangan pakai kore. Pakainya apa? Kono. Oke. Kono kabang wa watashi no desu. Kono kabang wa watashi no desu. Ya, itu perbedaannya. Yang pertama, kore wa watashi no desu. Yang kedua, kono kabang wa watashi no desu. Dua-duanya artinya sama saja. Kalau di Indonesia tuh, ini punya saya, buku ini punya saya, tas ini punya saya. Sama seperti itu. Ya kalau dalam bahasa Inggris, misalnya this is. Langsung, this is. Tapi kalau pakai kono, this book is, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ingat-ingat, contohnya adalah kurang lebih seperti ini. Kore wa nih. Oh, ini aja biar lebih gampang. Liatin, kono techo wa watashi no desu. Contoh lainnya berarti kore wa watashi no desu. Liatin contohnya, liatin. Kono techo wa watashi no desu. Kore wa watashi no desu. Sama. Kalau yang ini langsung pakai kore wa. Kalau yang ini kono. Berbedanya seperti itu doang. Ya,
Kayak contoh lagi, orang ini namanya Sena. Orang ini namanya Sena. Berarti sensei akan bilang kono hito wa Sena sang des. Kono hito wa Sena sang des. Orang itu tuh namanya Dwi Sang. Ano hito wa Dwi Sang des. Nah, perhatikan ini adalah untuk kore, sore dan are. Nah, yang ini Latin di pola yang ini adalah biasanya untuk barang. Nah, kore, sore, are ini adalah untuk barang. Sensei, kalau orang boleh enggak? Enggak boleh. Misalnya kalian nyebutin orang ini adalah Nia. Kore wa Nia sang des. Itu enggak boleh. Karena kore itu hanya untuk barang, biasanya untuk yang kecil. Tapi kalau kono sono boleh orang, boleh barang juga boleh. Perbedaannya seperti itu ya. Makanya saya tuliskan di sini barang kecil untuk yang kore sore are. Sensei mobil, mobil juga disebutnya barang kecil seperti itu. Ya, ingat ya. Jadi ketika sensei, rumah ini punya siapa? Rumah. Rumah adalah uchi. Berarti pakainya kore wa. Nyebut barang ini juga. Maksudnya barang kecil juga. Istilahnya barang kecil tuh ya masih bisa ditunjuk seperti itu. Ini punya siapa? Kore wa dare no desu ka? Oh, itu punyanya Helmi. Berarti kore wa Helmi sang no desu. Sensei, rumah ini punya siapa? Kono uchi wa dare no desu ka? Kono uchi wa dare no desu ka? Nanti jawabannya adalah Helmi sang no uchi desu ya. Jadi ya, latin di sini bentuknya adalah kono, sono dan ano. Nah, sensei ini kan sensei ada tulisan lagi nih, dono sama dore. Nah, sebenarnya ini ada cuma saat ini masih belum dijelaskan ke kalian ya. Tapi sekedar info saja, kalau dore itu yang mana? Jadi kalian banyak HP. Banyak banget HP-nya di situ. HP Sina tuh yang mana sih? Sena sang no sumahong wa dore desu ka? Dore desu ka? Yang mana? Kore desu. Kore desu. Sore desu. Are desu. Ya. Kalau dono juga sama nantinya. Yang namanya Dwi Su yang mana sih? Dwi sang wa dono hito desu ka? Dwi sang wa dono hito desu ka? Ano hito desu. Ano hito desu. Ya, jadi ini adalah bab terakhir dari kita ya. Penggunaannya adalah bentuk kono techo ya. Di artinya pakainya kono sono. Sensei di buku Minano ni Hongo ada enggak? Ada di situ sebenarnya ya. Karena sensei hanya ngambil intisarinya saja. Nanti kalau kalian sudah bisa, kalian akan pakai. Hai. Minasan, shitsumon ga arimasu ka? Ya, dari Hai, silakan. Saya mau tanya kalau misalnya kan kayak biasa kita kenalin teman kayak nah sensei ini teman saya namanya A. Kan tadi enggak boleh kono hito boleh. Perhatikan. Kore kalau nunjukin ke orang dame. Tidak boleh. Dame. Tapi kalau menggunakan kono, sono, ano, oke. Kalian dulu pernah belajar kan ano hito wa nansai desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Jadi boleh. Misalnya nih, Novensa ngenalin, ini tuh Syam. Sensei, orang ini tuh namanya Syam. Sensei, kono hito wa Syam sang desu. Boleh. Oh, jadi kayak enggak boleh ngomong kore wa watashi no tomodachi desu, enggak boleh. Enggak bisa kalau kore, karena kalau itu tadi balik lagi okay. Barang. Untuk baik. Barang. Oke. Ya, seperti itu. Hai, minasan, shitsumon ga arimasu ka? Ada pertanyaan lagi? Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kosakata baru. Dan perhatikan, karena minggu depan kita akan ke bab 3. Silakan di buku Kotoba yang ini, yang buku Kotoba. Ya, yang buku Kotoba. Di bab 3 dipelajarin dulu, ya, dibaca-baca. Jadi nanti ketika pas saya kenalin barangnya, kalian sudah ada gambaran. Ya, seperti itu. Hai, minasan. Hokano shitsumon ga arimasu ka? Ada pertanyaan lain? Lagi sensei. Lagi boleh silakan kalau yang lain masih belum ada. Dore sama dochi bedanya apa? Dore sama dochi itu sebenarnya sama saja, cuma kalau dochi itu nanti polanya bentuk ci, kochi, sochi, achi. Nah, kalau penyebutannya kalau ac
si didoublekan itu biasanya adalah identik dengan bahasa percakapan. Ah, oke. Okay. Contohnya adalah liatin di sini. Aduh, sensei, ini nggak ada namanya. Yang biasanya di bawah ada tulisan Sena, Zeva, William. Itu nggak ada tulisannya, sensei. Nah, sensei mau nanya, ini yang namanya Helmi yang mana sih? Helmi sang wa dochi desu ka? Dochi desu ka? Helmi sang wa dochi desu ka? Nah, itu biasanya nanti bahasa-bahasa percakapan. Yang tepatnya adalah dochira desu ka? Lebih tepatnya dochira. Sensei pakai dore boleh nggak? Tidak boleh, karena balik lagi, kalau penggunaan dore itu adalah untuk barang. Barang. Kecuali pakai dono ya, kalau dono masih boleh. Dono hito desu ka? Novasang, Novensang, sham, niasang wa dono hito desu ka? Niasang yang mana sih? Terus kata Noven, itu tuh sensei, itu tuh, ano hito, nanti seperti itu jawabannya. Ya, jadi penggunaan dochi itu sama aja dengan dochira. Itu aslinya dengan dochira sebenarnya ya, tapi jadi bahasa percakapan. Dochi. Hai. Sore desu. Ja, mada arimasen ka? Ada pertanyaan lagi? Nai desu. Hai, kalau tidak ada nanti kita akan lanjutkan lagi di hari Senin ya. Semoga nanti pas hari Senin kita bisa komplit semuanya ya. Nanti kita lanjut lagi hiragana katakananya. Ingat, di awal-awal ini sebisa mungkin sensei sarankan kalian bisa ikut kelas ini sampai hiragana katakana. Kenapa? Kalau kalian sebenarnya kalau bisa hiragana katakana mungkin gak ada masalah. Tapi kalau kalian gak ikutin kelas ini, nanti terus kalian gak belajar juga dengan kesibukan kalian, itu akan susah banget. Karena sensei nanti kedepannya mungkin sensei tidak akan lagi menggunakan huruf yang romaji tadi. Sensei akan langsung mengajarkannya seperti ini ya, karena sensei pun di kelas-kelas yang sudah lanjut ya, bab 15, 17, sensei langsung menggunakannya buku yang ini, buku ini saja. Jadi sensei akan minta misalnya, Dwi tolong baca halaman 15 di baris pertama. Sensei akan ngeceknya seperti itu saja ya, tidak lagi dengan menggunakan tulisan romaji, R-O-M-A-J-I, seperti itu ya. Semoga hari ini bermanfaat ya. Sensei, ada pertanyaan. Boleh, boleh, silakan. Kalau tadi kan kalau rumah uci kan tadi berarti nggak boleh pakai misalnya are, nggak boleh kan, berarti pakai ano, uciwa. Kalau rumah itu liatin masih bisa ditunjuk, nggak ada masalah. Meskipun sama kayak mobil, berarti pakai are. Are kore boleh, bisa, bisa. Maksud are barang kecil di sini adalah maksudnya bisa ditunjuk kayak gitu, masih bisa ditunjuk. Ya, sensei kan orang juga masih bisa, masih, tapi berbeda kalau orang itu bukan masuknya barang. Ya, seperti itu. Hai, gimana? Ngerti. Oke, oke. Sensei. Hai. Sensei mau tanya, hai, kalau yang kategori barang yang enggak bisa ditunjuk atau yang besar itu seperti apa? Maksudnya gimana? Ya, kayak yang tadi pakai konosono. Jadi kalau konosono ano itu dia lebih general. Hampir semuanya dia bisa digunakan. Untuk orang bisa digunakan, untuk barang bisa digunakan. Tapi kalau untuk yang kore sore are, untuk orang tidak boleh. Misalnya nih, sensei mau kenalin trianasang. Ini adalah trianasang. Ini adalah trianasang. Kalau pakai kore, kore wa trianasang desu. Itu nggak boleh. Yang tepatnya adalah, bilangnya adalah kono hito wa. Maksudnya seperti itu. Ya, pakainya adalah kono hito wa trianasang desu. Orang ini tuh trianasang. Pakainya kono ya, bukan pakai kore. Karena kore itu sudah istilahnya miliknya tuh nggak boleh diutak-atik, hanya untuk barang saja gitu. Seperti itu. Hai, gimana trianasang? Hai, wakarimashita. By the way, sensei kan mungkin... Hai, domo arigato gozaimasu. Kochira koso. Mungkin sensei ngejawab di kalian, misalnya ada di WA, ada tulisan ryokai desu. Ya, mungkin ada yang nerima ya. Ryokai desu. Ryokai itu tulisannya seperti ini. Hai, tulisannya adalah seperti itu, ryokai. Atau kalau dalam romaji, hiragananya, sensei akan menuliskan seperti ini. Kok ini lagi?
Hai, nah misalkan sensei ini ada yang seperti ini, sensei, ryokai desu. Kenapa sensei ryokai bukan wakarimashita? Sama saja, ryokai dengan wakarimashita itu oke. Jadi jenis-jenis menanggapin oke itu macam-macam. Sam, besok belajar ya Sam. Ryokai desu. Ryokai shimasu. Itu boleh. Ibaratnya kalau ryokai itu sebenarnya lebih banyak kayak gini, kayak untuk orang-orang kepolisian kayak gitu. Sena-sena, di situ gimana kondisinya? Sudah bagus? Hai sensei, di sini bagus. Ryokai desu. Ryokai desu. Niasang, polisi militer. Niasang, di Bali saat ini kondisinya aman? Aman kan? Hai, ryokai desu. Tolong Niasang dijaga di situ. Ryokai desu. Sensei wakarimashita? Boleh juga. Bisa ya. Karena nanti kalian akan mengenal macam-macam bentuk. Hai, saya mengerti. Itu ada macam-macam, ya. Ryokai oke. Wakarimashita juga oke, ya. Jadi kalau ada jawaban misalnya pun sensei ryokai artinya kalian oh iya, berarti bisa dimengerti seperti itu, ya. Oke, hari ini dicukupkan saja. Mohon maaf ini lebih. Kita berdoa dengan agama masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, ya. Silakan minasang oinori shimasho. Hai, ijo desu. Semoga hari ini bermanfaat. Minasang, otsukare sama deshita. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu. Sensei, sensei maaf. Tanggal 20 kan libur hari Rabu. Libur apa tuh? Waisak. Oh, untuk sementara kita masuk di tanggal 24 dulu, ya. Nanti kalau misalnya ada liburan, karena kan ini kan hari raya yang agama lain, ya. Nanti kalau misalnya kita mau libur, boleh, nanti sensei akan tanyakan dulu ke pihak sakuranya, ya. Terima kasih untuk Niasang di infoin ya, karena ada waisak ya. Hai, jai minasang, sekali sama deshita, bye bye. Bye. Alhamdulillahirrahmanirrahim.